lagi sama aku Yuli di Auto Project YouTube channel. Sama Toto, hari ini Auto Project udah kedatangan mobil baru, yaitu adalah BYD Atto 3. Nah, seperti biasa, kalau udah ada mobil baru, pastinya ada aksesoris baru juga. Jadi buat sahabat Toto yang udah beli mobil BYD Atto 3, gak perlu khawatir karena kita udah siapin aksesorisnya. Penasaran? Yuk kita lihat ada aksesoris apa aja. Nah, yang pertama aku mau bahas dulu. Yang pertama kita ada door handle cover dan juga ada mirror cover. Untuk door handle cover ini fungsinya untuk melindungi pegangan mobil sahabat Toto biar nggak kena baret. Plus ini bisa menambah nilai estetika dari mobil. Ada dua pilihan warna nih sahabat Toto. Ada warna karbon dan juga ada warna glossy black. Di bagian depan juga sama, ini untuk bagian mirror covernya, kita juga udah ada dua warna juga, dan ini fungsinya juga sama untuk melindungi mobil dari baretan ya. Nah, ada warna apa aja Kak Yuli? Ada warna karbon kayak yang aku pakai, plus juga ada warna glossy black. Jadi kalau sahabat Toto mau mobilnya lebih keren lagi, lebih mewah lagi, bisa banget dipasangin, oke? Nah, selanjutnya di bagian depan sahabat Toto, ini aku udah ada namanya anti-bugs and stone front grill. Nah, ini fungsinya buat apa? Untuk melindungi mesin mobil sahabat Toto dari serangga dan kerikil. Di bagian dalamnya itu udah ada jaring-jaring halus, jadi serangga dan kerikil tuh nggak akan bisa masuk. Tapi tenang aja, sirkulasi udara tetap aman dan mesin juga aman. Di bagian sini aku udah pasangin namanya front tank organizer. Nah, ini fungsinya untuk melindungi mesin mobil plus juga bikin tampilan mesin mobil sahabat Toto jauh lebih rapi lagi. Ini juga udah ada departemen penyimpanannya. Jadi kalau sana sahabat Toto mau taruh-taruh barang bisa banget nih. Plus lagi udah ada lubangan buat tangki-tangki airnya nih. Kalau sana sahabat Toto mau ganti air wiper ataupun ganti minyak rem juga bisa. Selanjutnya ini ada mudguard nih sahabat Toto. Seperti biasa, setiap mobil itu kita udah ada mudguardnya. Ini untuk mobil, ini juga ada mudguardnya. Fungsinya buat apa? Untuk melindungi bodi mobil sahabat Toto dari kerikil atau cipratan lumpur pas lagi musim hujan kayak sekarang. Bahas soal eksterior. Sekarang aku mau bahas soal interiornya nih. Yang pertama ini kita ada door lock absorber. Fungsinya buat apa? Untuk mengurangi suara benturan pintu nih. Jadi pas lagi tutup pintu suaranya nggak terlalu kenceng nih sahabat Toto. Selanjutnya aku punya namanya steering wheel cover. Nah, ini fungsinya buat apa? Untuk melindungi bodi mobil yang asli plus bisa menambah nilai estetika dari mobil. Aku pakai warna karbo, ini bikin tampilan mobil jauh lebih sporty. Tapi kalau mau lebih mewah bisa banget pakai varian yang warnanya piano black. Selanjutnya di bagian perlayaran ini aku udah pasangin phone holder wireless charging head unit mount. Nah, ini udah bisa diputer 360 derajat sahabat Toto. Jadi bisa disesuaikan dengan posisi yang sahabat Toto mau. Kalau sahabat Toto mau ngecas, ini untuk phone holdernya harus dipasangin dulu nih kabelnya. Jadi dicolokin dulu baru nanti sahabat Toto bisa ngecas di sini. Udah wireless charging dan juga udah fast charging. Bergeser ke bawah sedikit, ini ada front center console panel, menambah nilai estetika dan juga bisa melindungi panel mobil sahabat Toto. Wow, ini ada dua pilihan warna, yang aku pakai warna karbon, jadi ini bikin mobil aku jauh lebih sporty. Tapi kalau sahabat Toto mau yang lebih mewah tampilannya, bisa banget pilih yang varian warna piano black. Nah, mungkin sama tadi ngeh, aku sempet nyender-nyender nih. Ini kita juga pasangin armrest cushion. Wah, ini empuk banget sahabat Toto. Selain daripada empuk, sahabat Toto bisa lihat desainnya mewah banget, cantik banget. Dan ini bisa menambah nilai estetika mobil. Mobilnya jauh lebih kelihatan mewah dan juga keren.
kita buka. Nah, sekarang di bagian dalamnya ini udah dipasangin konsol multitray. Kenapa? Karena ini kan dalam ya sahabat Toto. Jadi kalau kita taruh barang-barang kecil ataupun akrilik-akrilik kecil, susah banget nyarinya. Jadi butuh banget konsol multitray kayak gini. Jadi kalau mau taruh koin ataupun perlengkapan make up dan segala macam sahabat Toto, ini bisa lebih gampang buat dijangkau. Untuk menambah nilai kenyamanan, aku pasangin adjustable headrest. Ini bisa di-adjust, jadi bisa dinaikin atau bisa juga diturunin. Dan ini udah memory foam, jadi kalau sahabat Toto pakai kayak gini, dia bakal balik lagi ke posisi semula. Nggak cuma itu, di bagian belakangnya aku udah pasangin juga phone holdernya. Jadi selain daripada dia bisa untuk bantalan, ada phone holder juga. Yuk kita lihat ke bagian belakang. Nah, tadi kan aku udah bahas soal si headrestnya. Di bagian belakangnya dari headrest itu udah ada phone holder. Ini untuk phone holdernya tampilannya kayak gini, kita tinggal tarik aja. Nah, aku pasangin handphone. Ini cocok banget untuk perjalanan ya. Kalau sana sahabat tau yang suka meeting di jalan atau suka bikin konten, enak banget nih. Atau mau nonton juga bisa, oke? Selanjutnya, ini aku punya rear armrest cup holder cover. Fungsinya buat apa? Untuk nambah kenyamanan, plus juga ini udah ada cup holdernya. Ini bisa melindungi mobil sahabat Toto dari goresan, dari botol minum. Dan ini kita ada dua warna, ada warna karbon dan juga ada warna piano black. Kalau sahabat Toto suka yang lebih sporty, bisa pakai kayak aku yang warna karbonnya. Atau kalau lebih mau, bisa juga pakai yang piano blacknya. Selanjutnya di bagian bawah ini aku udah punya rear console panel AC, fungsinya untuk melindungi bodi mobil aslinya. Jadi kalau kena sepatu kayak gini nggak baret. Plus ini bisa menambah nilai estetika dari mobil. Kita ada dua pilihan warna, ada warna karbon kayak yang aku pakai, plus juga ada warna piano black. Kalau mau keren bisa pakai warna karbonnya, kalau mau mewah bisa pakai piano blacknya. Selanjutnya, kita punya rear tongue organizer, berfungsi untuk membuat tampil mobil lebih rapi dan ini juga bisa banget nih buat nyimpen lebih banyak barang. Nah, buat melindungi mesin mobil, kita punya crank guard. Jadi, crank guard ini berfungsi untuk melindungi mesin mobil dari benturan saat kita berkendara. Kita juga ada body kit zenith design, berfungsi untuk menambah nilai estetika dan juga melindungi bemper mobil bagian bawah, samping dan juga belakang. Gak lupa juga biar tampilannya jauh lebih mewah lagi, aku juga udah pasangin karpet max matte dari Auto Project. Ini udah anti air dan juga gampang dibersihin. Udah gitu ukurannya jauh lebih luas nih sahabat Toto, jadi bisa menjangkau banyak lekukan dan juga sudut-sudut mobil jauh lebih luas. Aksesoris kayak gini, mobil atau tri yang udah keren jadi makin keren dan lebih mewah lagi. Nah, buat sahabat Toto yang mau aksesorisnya, sahabat Toto bisa banget datang ke toko variasi terdekat atau juga bisa datang ke Auto Project Garage yang lokasinya ada di deskripsi. Atau kalau sahabat Toto mau keluar rumah, nggak perlu khawatir, kita juga udah ada toko online-nya, ada di Tokopedia, Shopee, BB, dan sekarang kita udah ada TikTok Shop-nya. Jadi jangan lupa untuk follow akun sosial media kita di TikTok dan Instagram, @autoproject. Nah, jangan lupa juga nih untuk komen, like, dan share, subscribe channel kita biar sahabat Toto gak ketinggalan konten-konten menarik dari kita. Auto Project, bikin mobil, auto keren!